Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Juragan Soal Sulit dengan saya Ahmad Effendi Ismail. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknologi anti-lock brake system atau yang sering dikenal dengan sistem ABS. Faktor keselamatan dalam mengendarai kendaraan menjadi salah satu kriteria utama saat ini. Beberapa produsen mobil berlomba dalam menempatkan teknologi yang menunjang dari sisi keselamatan penumpang maupun pengemudi. Salah satu teknologi yang digunakan ialah anti-lock brake system atau ABS. Namun sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan tersebut, kami akan mengulas tentang sistem rem. Rem merupakan salah satu bagian kendaraan yang sangat penting pada sebuah kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Rem ini dapat mengatur kecepatan maupun menghentikan lajunya kendaraan sesuai dengan yang kita harapkan. Pengaturan kecepatan maupun diberhentikannya laju kendaraan ini diatur melalui sebuah gesekan antara komponen rem dengan roda yang berputar. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh rem antara lain dapat bekerja dengan cepat. Apabila beban pada semua roda sama, maka daya pengereman harus sama dengan gaya pengereman seimbang dengan beban yang diterima oleh masing-masing roda. Kemudian selanjutnya dapat dipercaya dan mempunyai daya tahan yang cukup, mudah disetel atau diperbaiki pengemudi waktu pengereman. Cara kerja rem adalah mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga gesekan dengan jalan menekan sepatu rem atau kanvas terhadap tromol yang berputar. Pada saat melakukan pengereman mendadak, di kecepatan tinggi ataupun saat hujan yang membuat jalan menjadi licin akan membuat kita kesulitan dalam melakukan pengereman. Roda akan terkunci dan kendaraan susah untuk dikendalikan, sehingga dapat menyebabkan crash pada pengemudi maupun penumpang. Sistem ABS inilah yang akan membantu kita dalam melakukan pengereman mendadak. ABS atau anti-lock brake system adalah sebuah sistem pada kendaraan bermotor yang mencegah terjadinya roda menjadi terkunci pada saat pengereman. Tujuannya adalah memungkinkan pengemudi untuk mempertahankan kontrol pengendalian pada saat pengereman mendadak dan digunakan untuk memperpendek jarak pengereman dengan memperbolehkan pengemudi menginjak pedal rem secara penuh tanpa perlu khawatir kendaraan akan selip dan lepas kendali seperti bila kita melakukan pengereman pada kendaraan non ABS. Cara kerja pada sistem ABS ini adalah pada kendaraan terdapat electronic control unit, kemudian speed sensor dan hydraulic valve pada brake circuit atau saluran pengereman. Electronic unit ini memonitor kecepatan pada roda pada saat pengereman. Jika berbeda, maka rem akan merilis dan selanjutnya mengerem lagi. Hampir sama dengan apabila kita melakukan pengereman sedikit demi sedikit atau dengan artinya tekan lepas. ABS ini bisa melakukan pengereman dalam artian tekan lepas sebanyak 20 kali per detik. Jadi, dengan teknologi ini berguna untuk mencegah ban terkunci atau selip dengan aspal. Anti-lock brake system ini dirancang untuk mencegah terjadinya penguncian roda atau wheel lock up pada saat pengereman mendadak di segala medan jalan. Hasil saat pengereman adalah mobil akan tetap stabil, arah kemudi juga stabil, pengereman lebih cepat, penguasaan kontrol terhadap kendaraan menjadi maksimal. Jika roda depan terkunci, kendaraan tidak mungkin bisa diarahkan. Jika roda belakang terkunci, kendaraan bisa tetap tidak stabil dan tergelincir ke salah satu sisi. Kemudian komponen-komponen pada rem ABS. Yang pertama yaitu terdapat sensor speed. Sensor ini berfungsi untuk membaca kecepatan putaran roda. Sensor ini terdapat pada setiap roda ataupun diferensial, tergantung dari pabrikan. Yang kedua yaitu pompa.
Pompa ini berfungsi untuk mengembalikan tekanan pada jalur pengereman yang dilepaskan oleh katup ke rem. Yang ketiga yaitu unit kontrol tekanan. Unit kontrol tekanan berfungsi mengatur tekanan hidrolis rem pada setiap roda sesuai dengan perintah komputer atau kontrol ABS. Di setiap jalur minyarem terdapat katup yang dikendalikan oleh komputer atau controller ABS. Yang keempat yaitu ABS control module. ABS control module berfungsi untuk mendapatkan informasi dari putaran roda. Yang kedua yaitu menghitung tekanan ideal pada roda, mengirimkan perintah pengaturan ke unit kontrol tekanan rem. Selanjutnya kekurangan dan kelebihan sistem ABS. Yang pertama kelebihannya yaitu secara sederhana, rem ABS adalah fitur keselamatan yang membuat rem tidak terkunci jika dilakukan pengereman mendadak. Fitur ini sangat berguna, misalkan di jalanan yang basah atau berpasir. Terlihat rem ABS justru bisa menghentikan motor tanpa slip, sementara motor non ABS dengan kecepatan yang sama justru akan tergelincir. Sementara rem non ABS, jika handle ditekan habis, maka roda akan berhenti, padahal sepeda motor masih melaju. Ini membuat kendaraan tidak terkendali sehingga membahayakan pengemudi dan pengendara di sekitarnya. Selanjutnya, kekurangan dari sistem ABS. Meski demikian, rem ABS juga punya kekurangan. Rem ABS kurang pakem apabila terjadi pengereman di jalan yang berkerikil atau kontur jalan yang tidak rata atau juga pada saat rem basah terkena air. Dalam ketiga keadaan ini, rem ABS tidak dapat bekerja secara optimal untuk pengereman jarak dekat. Berikut ini adalah contoh pengereman tanpa menggunakan sistem ABS. Ketika kita melakukan pengereman penuh pada roda depan, rem akan mengunci roda yang membuat roda menjadi slip dan motor tidak dapat dikendalikan, sehingga dapat menyebabkan crash. Berbeda pada pengereman dengan menggunakan sistem ABS. Ketika rem ditekan penuh, roda depan tidak akan terkunci ataupun selip dengan aspal, sehingga kendaraan akan tetap stabil dan jarak pengereman pun menjadi lebih pendek. Nah, pada sistem ABS ini terdapat komponen tune wheel yang dipasang pada setiap roda, dan juga speed sensor untuk mendeteksi kecepatan putaran pada setiap roda. Terdapat pula modul ABS yang berfungsi untuk mengatur tekanan pada setiap roda. Ketika handle rem depan ditekan penuh, roda akan mengalami deselerasi yang sangat cepat, sehingga akan terjadi slip pada roda, atau roda depan akan terkunci. Kemudian, tekanan pada rem depan akan dikurangi oleh modul, hingga putaran roda depan sama dengan roda belakang. Kemudian, rem akan ditekan lagi, atau sama dengan pengereman lepas tekan. Proses tersebut berulang-ulang sampai roda-roda benar terhenti tanpa adanya terkunci atau selip dengan aspal. Sistem ABS ini diciptakan agar roda kendaraan agar tidak dapat terkunci saat melakukan pengereman,
sehingga kendaraan mudah dikendalikan saat pengereman secara mendadak. Pengereman dengan ABS lebih cepat dibandingkan rem biasa. Pengereman semakin efektif dan dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.